Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Program Bedah Rumah secara swadaya terus bergerak dan eksis di Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo. Program yang dikomandoi Kakam Suroso Adi Saputro, menyasar rumah-rumah tidak layak huni milik warganya yang kurang mampu. Kali ini yang dapat berkah bedah rumah secara swadaya seorang janda anak 3 Parsini, warga Dusun 3 RT 17 Kampung Sridadi mendapatkan program bedah rumah swadaya berukuran 6x7 meter dibangun oleh warga dengan bergotong royong beserta perangkat kampung setempat. Program Bedah Rumah Kampung Sridadi merupakan hasil musyawarah perangkat kampung dan masyarakat, dan antusias warga terhadap bedah rumah sangat membanggakan. Hal ini disampaikan Kakam Sridadi Suroso Adi Saputro kepada media ini di lokasi pembangunan rumah Ibu Parsini. Sangat membanggakan antusiasme warga terhadap program bedah rumah secara swadaya patut diapresiasi, ucap Adi. Ini pembangunan pertama pada tahun ini untuk bedah rumah di Dusun 3. Sebelumnya pada akhir tahun 2021, juga kita lakukan bedah rumah dan hasil bedah rumah waktu itu terdapat sisa uang saldo dan sisa saldo itu kita bangun rumah lagi milik Bu Parsini ini. Lebih lanjut dikatakan Adi, sehabis bedah rumah di Dusun 3 ini selanjutnya akan dilakukan lagi bedah rumah di Dusun 4 dan program ini akan terus berlanjut sampai di Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo, tidak lagi ada rumah yang tidak layak huni, ujarnya. Dari Sridadi, Sefri Widiansyah, Tengku Ashari Gisa, Tim Televisi Sergap Buser mengabarkan. Selamat pagi Pak Wen. Selamat pagi. Mohon ceritakan terkait bedah rumah ini Pak. Oh ya. Saya Kepala Dusun 3 Sridadi, terkait bedah rumah ini kita swadaya murni dari masyarakat karena tarikan, karena ini bedah rumah yang ketiga di Kampung Sridadi. Berhubung dari bedah rumah yang kedua ada sisa dana, kami lanjutkan ke bedah rumah yang ketiga dengan swadaya masyarakat kembali. Oh, terus ini swadaya murni tidak ada dari donatur lain? Ini swadaya murni, toh ada dari donatur-donatur dari kampung lain, itu ada beberapa yang rela membantu demi terlaksananya bedah rumah ini. Terus harapan Pak Bayan tentang bedah rumah ini? Harapan kami, selaku kepala dusun, kami menghimbau kepada masyarakat dan memohon untuk saling meningkatkan kembali gotong royong yang telah tercipta di Dusun 3. Terus harapannya? Harapan kami ke depan untuk bedah rumah ini, semakin banyaknya bedah rumah, semakin berkurangnya angka kemiskinan atau rumah tidak layak huni yang sudah kita bangun.